Assalamualaikum. Ya, sobat gue, jumpa lagi dengan kita nih biasanya Eko nih. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita berusukan yuk ke kontrinya satu nih bagian spare part sama servis nih. Kita anterin sampai di rumah aja pegang HP. Lihat ini, kita berusukan ini. Nah, ini tempat praktiknya bengkel Eko nih. Ini apa namanya? Kastanya si Mano itu. Mama kastanya si Sram. Ini perkakasan di sebagian ya, perkakasnya dia. Kakas kulit bangunan apa bengkel sepeda itu campur aduk yang penting bagus. Ini ada frame murah tuh, sekitar 300-an, fiksi ya. Ada pelek-pelek biasa juga ada. Pokoknya yang hubungannya sama sepeda ada di semua kita. Itu rak botol. Dan helmet ya, sayangin kepalamu, aspal itu keras itu. Beli helm lah, untuk keamanan. Aku juga ada naik sepeda gak pakai helm ya. Ya, asal tau tidak. Ini ada stand rumah tuh, fiksi-fiksi di frame baru 1000 itu. Oh iya, ada di Tope juga tokonya, Trijaya Bag ya. Cek aja harganya di situ, ntar ada. Lalu ada stand-stand untuk pedal. Itu ada pelek-pelek biasa juga ada 20 balap, 200 cc, ada karbon itu pelek karbon, paling sekitar 6 juta rupiah itu. Kemudian ada frame-frame lipat, frame-frame LTB, kemudian ada pelek karbon juga itu, untuk road bike. Ini chain loop ini, chain loop pembersih lantai sama ban di sepeda. Ini helmet, helm bocah ya, itu crankset, itu sprocket. Itu krenk-krenk buat sepeda saya itu 56 gede banget itu. Itu tuh dulu lari saya bukan main itu. Ini bar tab, grip. Ini grip juga bar tab. Kemudian masih ada stang juga, ini ada sok-sok breaker ya. Sok breaker MTB sama fork rigid juga ada. Untuk sepeda gravelan. Kemudian ini ban luar Maxxis. Swivel juga ada, apalagi itu Panares lagi. Itu kan Panares Continental. Yang laku apa sekarang? Ban-ban yang bagus-bagus sekarang. Kalau ban-ban yang itu ada, itu udah mau dipaketin tuh online juga masih ramai online-nya. Itu grip-grip perkakas kecil-kecil yang kampas rem diure. Ada saddle brook juga ada, itu ada speedometer, lampu-lampu cat eyes. Ini ada komponen high class nih. Komponen Shimano 105 group set juga ada. Nah, ini sprocket nih. Utegra kalau nggak salah nih. Nah, itu dia sprocket. Camel bag, botol yang ini kalau botol itu diisi air putih rasa kopi itu langsung itu jadi itu. Nah, itu ada ban road bag itu. Ada crankset, kemudian ada headset, ada CCTV itu. Nah, ada headset, ada bearing. Kemudian ini sadel ya, sayangi bokongmu ya, gantilah sadel supaya nggak ngapal bokongnya. Ini ada pelek ya, 700C, 275, 29, fiksi, komplit pokoknya ada semua. Sekarang stok lagi banyak nih, lagi diskon. Kalau nggak percaya datang aja dah, mesti diskon. Oh, posisinya di mana? Jalan Marga Satwa, deket Pasar Pondok Labu ya. Ini komponen-komponen ada RD, ada shifter, ada ya segala macam yang hubungannya sama sepeda, tinggal tanya, insya Allah ada dah. Sama Nena tuh, gak usah masuk-masuk nih, tak anterin ini, nih, lihat HP aja tuh dalamnya, toko bengkel sepeda tuh kayak gitu isinya tuh, perkakasnya tuh. Aduh, itu bearing ya, bearing banget. Bawa semua aja gak apa-apa. Nah, itu ada crankset, nah, itu ada pelek-pelek juga. Pelek-pelek, ada pelek warna itu, pelek karbon, 700 ya. Road bag itu masih sadel, kemudian ada kabel-kabel ini warna-warna. Kemudian ada celup lagi itu tadi. Ini ada pelek mahal ke Campanolo tuh. Aduh namanya lo mas. Oh, itulah sebagian kecil ya, belum semuanya ya. Oke lah sobat Wes, kalau punya sepeda lama nggak dihidupin, mau kesini ntar kita hidupin, kasih nafas buatan. Oke lah sobat Wes, assalamualaikum.